baby now. Let me warm you up. Baby, Hopa, sebuah perusahaan penyedia bus bandara, 2019 yang lalu membuat sebuah penelitian. Kali ini, pihaknya kembali membuat daftar kota dari seluruh dunia yang Instagramable. Sebelum mengeluarkan daftar negara, Hopa melakukan penelitian dengan mengelompokkan unggahan foto-foto kota di Instagram. Adapun unggahan foto yang disortir harus diunggah dari Maret 2018 hingga Maret 2019 dan dengan jumlah tagar terbanyak. Lalu bagaimana dengan kota-kota di ASEAN? Siapa saja yang menjadi juaranya? Berikut Aksa Nation rangkum 5 kota paling Instagramable di ASEAN. Untuk itu, jangan lupa subscribe dulu. Di posisi kelima adalah kota Phuket di Thailand yang dibagikan di Instagram kurang lebih 10 juta kali. Pulau wisata yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ini menawarkan pemandangan alam yang luar biasa indah dengan air laut yang sangat jernih. Menjadikannya salah satu tempat wisata pantai yang paling populer di Asia. Phuket adalah pulau terbesar di Thailand, namun pulau seluas 576 km persegi ini masih lebih kecil bila dibandingkan dengan Singapura. Secara geografi, wilayah Phuket kebanyakan adalah berupa pegunungan. Wilayah pegunungan tersebut menutupi sekitar 70% dari keseluruhan wilayah pulau ini. Sekitar 60% dari wilayah ini adalah hutan dan perkebunan. Kota keempat adalah ibu kota Malaysia, apalagi kalau bukan Kuala Lumpur. Menjadi salah satu skyline terbaik di ASEAN dan dikunjungi wisatawan hingga sekitar 25 juta kunjungan, tak heran jika Kuala Lumpur juga begitu populer di Instagram. Setidaknya ibu kota ini mendapatkan postingan hingga 15 juta kali di Instagram. Kota ketiga adalah Bangkok yang merupakan ibu kota Thailand. Ya, seperti yang kita tahu jika Thailand memang menjadi kota paling banyak dikunjungi wisatawan di ASEAN. Maka tak heran jika Bangkok mendapatkan predikat kota yang paling banyak diunggah di Instagram di urutan ketiga dengan jumlah postingan kurang lebih 25 juta kali. Dan di posisi kedua adalah Singapura. Negara yang memiliki banyak aturan ini rupanya juga menjadi negara yang paling banyak diposting di Instagram. Sebab banyak sekali spot urban dan modern di Singapura yang sangat sayang buat dilewatkan. Apalagi Singapura adalah kota di ASEAN dengan skyline terbaik pertama. Dan jumlah unggahannya mencapai kurang lebih 35 juta kali. Dan inilah kota pertama dan paling banyak diposting di Instagram untuk wilayah ASEAN adalah Jakarta, ibu kota Indonesia. Unggahan tentang Jakarta setidaknya diupload lebih dari 55 juta kali di Instagram. Apalagi sekarang banyak spot bagus dan Instagramable di ibu kota Jakarta yang sangat sayang jika dilewatkan. Dan Jakarta sendiri masuk dalam urutan ke-6 dunia kota dengan postingan terbanyak di sosial media Instagram. Bagaimana? Bangga bukan? Maka dari itu, yuk share tentang Jakarta dan Indonesia lainnya yang baik-baik. Karena lewat Instagram, kita bisa promosikan Indonesia secara gratis ke kancah dunia. Terima kasih telah menyaksikan Aksa Nation Channel. Channel yang berusaha terus menyebarkan hal-hal positif buat teman-teman semua. Dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan pastinya share. Salam konten positif. Wassalamualaikum.